Lombok Utara, didampingi Wakil Bupati Lombok Utara, Sekretaris Daerah Lombok Utara, dan Ketua DPRD Lombok Utara membuka Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Lombok Utara tahun 2018. Kegiatan yang menghadirkan narasumber akademisi Dr. Suwandi S.E.M.Ec, Dr. Sumiadi S.T.M.T, dan staf ahli Kemenpora Dr. Andos Debel Effendi M.Sc ini dihadiri pula oleh Dandim 1606 Lombok Barat, Wakapolres Lombok Utara, unsur kejaksaan, Mapada NTB, para staf ahli, para asisten, kepala OPD KLU, para camat, para kades, NGO, serta tamu undangan lainnya. Ketua Pelaksana Musrembang, Herianto SP, dalam laporannya menyatakan Musrembang RKPD adalah agenda rutin Pemda tahun ketiga RPJMD. Terkait Musrembang ini, landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Pembangunan Daerah, PP Perubahan Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Bapak Bupati dan hadirin yang saya hormati, Musrembang RKPD Kabupaten adalah agenda rutin pemerintah daerah sebagai perwujudan dari perencanaan partisipatif dan merupakan forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah 2019 yang saat ini sudah memasuki tahun ketiga pelaksanaan RPJMD periode kedua 2016-2021. Kait dengan pelaksanaan Musrembang RKPD tahun ini, izinkan pada kesempatan ini kami laporkan kepada Bapak Bupati dan seluruh hadirin hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, dasar pelaksanaan Musrembang RKPD 2019. 1. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. 2. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. 3. Undang-Undang Nomor 26 tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Lombok Utara di Provinsi NTB. 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang tahapan tata cara penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah. 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah. Sementara itu, Kepala Bapeda Provinsi NTB melalui Kabid Sosbud Dr. Andos Lalu Hasbul Wadi MPD dalam sambutannya mengatakan bahwa forum ini forum yang spesial dan strategis untuk menggodok program prioritas yaitu RPJMD tahun 2018 dengan pendekatan holistik, integratif, dan tematik. Pendekatan HIT itu adalah singkatan dari sebuah pendekatan perencanaan, hanya itu yaitu holistik, I-nya itu integratif, T-nya itu tematik, dan S-nya itu spasial. Untuk mengaplikasikan sebuah pendekatan, tentunya data yang faktual perlu mungkin ditayangkan nanti oleh pertama tentunya dari Bapeda. Peningkatan layanan publik, prioritas pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi kreatif, peningkatan kualitas lingkungan hidup bisa disinergikan dan dijabarkan sebagai program dan kegiatan prioritas pembangunan Lombok Utara. Bupati Lombok Utara, Dr. Haji Najmul Ahyar SH MH, sebelum membuka secara resmi Musrembang, menyampaikan untuk menyinergikan prioritas unggulan dalam RPJMD KLU sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 diperlukan kesungguhan. Lebih lanjut, Bupati menyampaikan pengembangan konsep Musrembang Perempuan menjadi Musrembang Perempuan, Musrembang Anak, Musrembang Pemuda, Musrembang Pelajar, dan Mahasiswa untuk menelurkan ide-ide yang tak terpikirkan oleh orang dewasa. Di antara usulan yang diusulkan dalam Musrembang Anak dan Remaja adalah mempermudah masuk strata 2,
Pemda telah melakukan MOU dengan LPDP. Pelajar dan mahasiswa kita musrenbangkan karena banyak pula program-program yang bisa kita berikan kepada anak-anak kita ini dan harus kita sinergikan dengan kebutuhan mereka. Ya Pak Debel dan kawan-kawan narasumber, alhamdulillah di antara usulan-usulan yang dulu disampaikan pada saat musrenbang pertama pelajar dan mahasiswa ini adalah memberikan kemudahan kepada anak-anak kita untuk bisa kuliah S2, S3 di berbagai tempat. Maka kemudian kita menindaklanjutinya dengan menandatangani MOU dengan LPDP. Dan alhamdulillah sekarang masuk jaringan LPDP ini sekitar 97 orang yang mudah-mudahan semuanya lulus ya. Karena kita sudah persiapkan dengan baik. Sebagaimana diketahui, telah banyak capaian yang diraih Pemda KLU, di antaranya dari sisi penghargaan dan inovasi yang dilakukan untuk mempermudah layanan publik. Adapun kriteria peningkatan IPM, penurunan kemiskinan, peningkatan layanan publik menjadi tolak ukur peningkatan. Rate IPM tahun 2016 yaitu 2,8 poin menjadi 0,8 poin. Dari Gedung Serbaguna Gondang, Yusuf Humas melaporkan.